Kejaksaan Negeri Ogan Ilir hingga kini terus mendalami kasus dana hibah Bawaslu Ogan Ilir, termasuk di dalamnya siapa yang bertanggung jawab. Kejari Ogan Ilir kini tengah menangani kasus perkara dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir saat Pilkada Kabupaten Ogan Ilir sebelumnya. Kasus dana hibah itu masih dalam tahapan penyidikan, termasuk di dalamnya siapa yang bertanggung jawab. Karena dijelaskan Kejari Ogan Ilir Nur Surya berbicara siapa yang bertanggung jawab perlu adanya bukti yang real sehingga penyidik tidak gegabah. Kejari Ogan Ilir juga telah memanggil saksi pada kasus tersebut seperti mantan Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam guna mengetahui mekanisme penyaluran dana hibah yang dimaksud. Dana hibah itu terjadi pada saat Ilyas Panji Alam masih menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir yang menandatangani NPHD dari APBD Ogan Ilir. Namun sejauh ini belum menetapkan tersangka. Pihak-pihak yang bertanggung jawab, karena bicara pihak-pihak bertanggung jawab harus berdasarkan alat bukti yang real. Jadi penyidik tidak begitu gegabah. Kedepannya kami mohon dukungan rekan-rekan juga dari MES bahwa ini bisa dipublikasikan nanti, karena semata-mata dalam penegakan hukum dan kepastian hukum kedepannya. Kedepan semua pihak diminta untuk mendukung kinerja Kejari Ogan Ilir dalam menjalankan tugas, terutama dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang ada. Dari Ogan Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan.